Nah, Anda seharusnya yang anak komunikasi sudah banyak piagam, banyak piala, berkecukupan, seharusnya ada bantuin orang juga untuk ngajarin orang. Jangan cuma mengkritik orang yang ngajarin bahasa Inggris, Mbak, yang tak sesuai dengan selera Anda. And who are you? Are you a teacher? Are you even a teacher? Yeah, are you even a teacher? How long have you taught English as a first language? How long have you taught English? Not how long you're been able to speak English. How long have you taught English? Anda berapa lama ngajar bahasa Inggris? Bukan berapa lama Anda bisa bahasa Inggris. Why would you even ask me if how long I've been teaching English? Do I have to teach karena English Anda to be able to have a conversation with Anda mengkritik cara ngajar saya. Karena Anda mengkritik cara ngajar saya nanya, lama Anda ngajar bahasa Inggris? I didn't criticize the way jangan you were teaching. Belum selesai, I criticized what you were teaching. Ya, karena Anda bilangnya saya misleading. Kalau saya ngajarin seperti yang what you were teaching, not the way you were teaching. And how long have you taught English? How long have you been teaching? Ngajar itu harus ada sertifikat. Saya mengajar, Mbak. Tidak semua orang Indonesia itu mampu, Mbak, untuk kuliah di luar negeri atau apapun, untuk bayar kursus di IF, di LIA atau apapun, Mbak. Saya mencoba bantu mereka, saya ngasih tahu background saya walaupun hanya SMA, saya pernah jadi kuli, Mbak. Saya pernah jadi kuli, walaupun saya dari kampung, saya mau ngajak mereka, tak usah minder walaupun pendidikanmu rendah. Ayo belajar, saya aja bisa kok yang lulusan SMA, kenapa kalian enggak? Nah, Anda seharusnya yang anak komunikasi sudah banyak piagam, banyak piala, berkecukupan, seharusnya ada bantuin orang juga untuk ngajarin orang. Jangan cuma mengkritik orang yang ngajarin bahasa Inggris, Mbak, yang tak sesuai dengan selera Anda. Ya, tapi saya nggak berani ngajar karena yaitu kredibilitas. Tidak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa ngajar, Mbak Suki. Tidak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa ngajar, walaupun bersertifikat.